warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alladhi ja'ala lil muslimina 'idul fitri ba'da siyami ramadhan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ayah bunda, seluruh keluarga besar SMPIT Al-Ghazali, Islamic Boarding School, Pondok Pesantren Al-Ghazali yang dimuliakan oleh Allah SWT. Beberapa hari ke depan, Ramadan akan segera meninggalkan kita. Dan Idul Fitri akan segera tiba. Di balik perginya Ramadan, ada rasa kesedihan yang menghampiri kaum muslimin. Karena bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah SWT, bulan yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan akan segera meninggalkan kita. Saya berpesan, apakah kita akan diterima seluruh amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini, dan apakah kita akan bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat diri kita, buat keluarga kita, dan mudah-mudahan seluruh amalan-amalan aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitu pula Idul Fitri akan segera menyapa dalam kehidupan kita. Disunahkan oleh Nabi SAW ketika Idul Fitri hadir, kita disunahkan untuk menampakkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, menampakkan kebahagiaan-kebahagiaan kita. Idul Fitri hari yang suci itu disunahkan kita untuk senantiasa memanjatkan takbir kepada Allah SWT, memuji kepada Allah SWT. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan ketika kita merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Yang pertama, mari sama-sama kita hadirkan rasa kasih sayang kepada sesama kita dengan saling memaafkan. Yang muda meminta maaf kepada yang tua. Seorang anak meminta maaf kepada orang tuanya. Seorang istri meminta maaf kepada suaminya. Tetangga dengan tetangga saling memaafkan. Lalu yang kedua, hadirkan rasa kasih sayang ini dengan saling memberi kebaikan-kebaikan. Kita tampakkan rasa syukur kita dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepada seluruh keluarga kita dan kepada saudara-saudara kita. Tetapi ingat, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah SWT, di balik rasa syukur kita kepada Allah SWT, di balik rasa bahagia kita menyambut Idul Fitri, jangan sampai dikotori dengan rasa sombong di hadapan Allah dan di hadapan manusia dari atas apa-apa yang Allah berikan rezeki buat kita. Dari pakaian yang kita kenakan di Idul Fitri, dari kendaraan yang kita gunakan ketika di Idul Fitri, dari uang-uang yang kita berikan mungkin kepada saudara kita, jangan sampai ada terselip rasa sombong di hadapan manusia. Lalu yang kedua, jangan sampai tingkah laku kita menyakiti saudara-saudara kita yang mungkin bisa jadi belum Allah kasih rezeki di hari raya Idul Fitri itu. Maka jangan sampai kita menampakkan rasa sombong kita, menampakkan membanggakan harta-harta kita, jabatan-jabatan kita, kendaraan-kendaraan kita yang nantinya bisa membuat orang-orang di sekitar kita atau saudara-saudara kita tersakiti hatinya karena lantaran sikap kita. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah SWT, kami SMP Al-Ghazali Islamic Boarding School, alhamdulillah selama Ramadan penuh ini melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk putra-putri ayah bunda sekalian. Dimulai dari tarhib Ramadan, lalu dengan kegiatan pesantren kilat, dilanjutkan dengan tarawih bersama, tilawat Al-Quran, beriatikaf, dan membayar zakat. Semua itu kami persembahkan untuk ayah bunda, terkhusus untuk putra-putri ayah bunda sekalian. Tetapi dalam perjalanannya, kami memohon maaf jikalau pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut belum terasa sempurna di harapan ayah bunda sekalian. Dan ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan hadirnya Idul Fitri 1444 Hijriah, kami mewakili seluruh jajaran pengurus yayasan At-Taqwa Kali Abang Bungur, pimpinan pondok pesantren Al-Ghazali, pimpinan sekolah SMP Al-Ghazali, dan seluruh asatidz dan dewan guru sekalian, memohon maaf kepada ayah bunda
jikalau selama ini kami belum bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada Ayah Bunda, wabillahi khusus kepada putra-putri Ayah Bunda, atau perkataan-perkataan kami yang mungkin ada salah yang membuat perasaan Ayah Bunda terganggu atau tersakiti, kami mohon di nuansa Lebaran Idul Fitri ini, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami pun mendoakan bagi Ayah Bunda yang mungkin ada di antara Ayah Bunda yang merayakan Lebarannya di kampung halaman. Kami mendoakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kepada Ayah Bunda dalam perjalanan menuju kampung halaman, dan juga pulang kembali ke rumahnya selalu diberikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mendoakan semoga di hari raya Idul Fitri ini Allah hadirkan keberkahan-keberkahan kepada Ayah Bunda, Allah curahkan rizki dan rahmat kepada Ayah Bunda. Dan sekali lagi kami mengucapkan atas nama pimpinan yayasan, pimpinan pondok sekolah, dan seluruh dewan guru, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ja'alallahu lana minal a'adin wal fa'izin. Kulu amin wa antum bil khair minal a'adin wal fa'izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.